Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik, jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Dan Pongdam Jaya Kolonel JPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengungkap kronologi penangkapan 3 anggota TNI Angkatan Darat atau AD tersangka kasus penculikan dan penganiayaan pemuda asal Aceh, Imam Masikur 25 tahun, pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Kalau kita sistemnya tidak ditangkap, kita kan datang ke satuannya lalu diambil, ya diamankanlah di tanggal 23 itu. Jangan bilang ditangkap, kata Irsyad saat dikonfirmasi pada Senin 28 Agustus 2023. Lantas kata Irsyad, proses dibekuknya Praka RM dan dua rekannya Praka HS dan Praka J berawal dari pelacakan nomor ponsel Imam bersama Polda Metro Jaya yang ternyata telah dijual oleh Praka RM usai penculikan. Terungkapnya proses pelacakan dari nomor ponsel karena nomor Praka RM dengan korban selalu berada satu waktu dalam waktu dan tempat bersamaan. Lebih lanjut, Irsyad mengungkap kalau ketiganya turut berpura-pura sebagai polisi saat hendak menculik Imam yang sedang berjualan obat-obatan dan kosmetik. Saya menjawab pertanyaan kedua kawan, mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama jenis di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan rencana untuk penculikan dan pemerasannya. Itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh, komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya atau? Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat G itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi yang kemudian dari mana saja? Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik, jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini di